Venture News mengabarkan berita terupdate seputar Umroh, Mekah, dan Arab Saudi. Assalamualaikum sahabat, kembali bersama saya Fajar Permedi dalam VNews Update. Sosok Pak Narto, juru parkir di Tambun, Bekasi, jadi sorotan di media sosial setelah berhasil menabung dengan pecahan uang Rp2.000. Luar biasanya, Pak Narto umroh bukan untuk yang pertama kalinya, tapi untuk berangkat umroh keempat kalinya dengan uang hasil menabung selama menjadi tukang parkir. Siang hari ini kita bersama Pak Narto. Ya, beliau adalah salah seorang juru parkir di depan Swalayan Naga yang sudah dua kali umroh di Ar-Rasyad dan ini umroh yang keempat. Beliau membawa uang yang begitu banyak berplastik-plastik dengan jumlah yang sedang kita hitung. Kita nggak tahu nih jumlahnya berapa. Ini dikumpulkan oleh beliau hampir 8 bulan ya, dari hasil parkir beliau di Panaga. Betul nggak Pak? Betul Pak. Sisa satu traktor anak-anak sekolah di kampung. Masya Allah, luar biasa berkah ya Pak. Amin. Siapa sangka? Pekerjaannya sebagai juru parkir di Bekasi mampu mengantarkannya untuk ke Baitullah. Kisah inspiratif dari Pak Narto tentunya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Bahwa jika sudah ada niat dan kemauan, insya Allah pasti akan ada jalannya. Karena Allah tidak memanggil yang mampu, tetapi Allah memampukan yang dipanggil untuk menjadi tamu Allah di tanah suci. Demikian informasi VNews hari ini, saya Fajar Permedi, undur diri. Wassalamualaikum.